Oke, selamat pagi Sobat Padat Bogermania. Sampai jumpa lagi ya dengan kita masih di channel Padat Bogermania. Tapi kali ini kita lagi libur mancing dan saya akan mengajak teman-teman untuk membuat joran ya. Dalam membuat joran ini kita perlu melalui beberapa proses ya. Dan yang paling pertama adalah proses pembuatan pahul ya, pahul atau gagang. Nah, nanti setelah pahul itu selesai, baru kita akan memasang fiber. Nah ya, sebuah kayu. Terserah kayu apa yang mau digunakan, yang penting mudah diserut dan juga tidak lembek ya. Saya ini menggunakan kayu pohon jeruk bali. Kemudian alat-alatnya kita pakai pisau untuk membelah, kemudian pakai pisau raut ya. Nah, kebetulan saya tidak punya pisau raut, jadi saya gunakan pisau cutter saja, yang penting tajam ya. Dan yang ketiga adalah mesin bor ini berfungsi untuk melubangi bagian depan. Nah, ini berguna untuk pahul yang tidak memakai slot, jadi cukup dilubangi bagian depannya untuk memasang fiber nantinya ya. Baik Sobat Padat Bogermania, pertama-tama kita akan membelah dulu ini ya kayunya, karena yang akan kita buat kali ini adalah gagang tipis ya, ini bukan gagang tebal, ini terlalu besar. Kita belah seperti ini. Setelah berhasil kita belah, kita akan merautnya ya. Pilih salah satu, mau yang mana saja, jadi ini bisa untuk dua ya, dua pahul. Kemudian kita bikin pola dulu. Polanya seperti ini ya. Kita misalkan ini. Ini kita kasih tanda. Misalkan seperti ini. Kemudian terus kasih tanda mana saja yang akan kita ukir, jadi nantinya ukurannya sama. Ini sudah saya kasih tanda ya, 1, 2 ini tanda. Nah, sekarang kita tinggal mengukirnya ya, sampai membentuk sebuah gagang joran.
kita ikutin pola yang tadi ya. Dan ini sudah menjadi joran kasar ya. Jadi artinya joran yang belum dihaluskan. Bukan joran ya, maksud saya pahul atau gagang joran yang belum dihaluskan. Nanti kita akan haluskan semuanya permukaannya terus sampai ke depan hingga benar-benar membentuk sebuah pahul. Ini joran yang sudah hampir jadi ya. Setelah ini kita akan bolongi dulu ini. Jadi ini jangan terlalu kecil. Kita akan bolongi dulu. Setelah dibolongi baru dikecilnya sesuaikan dengan ukuran figurnya. Diposisikan serata mungkin ya. Jadi jangan sampai bengkok, baik dari atas maupun dari samping. Jadi benar-benar lurus ya. Sudah selesai ya dengan bolong. Jadi nanti kita akan halusin ini ya pakai amplas. Pertama pakai gunakan amplas yang paling kasar. Setelah itu gunakan yang agak halus dan terakhir yang paling halus. Baik sobat wader teman-teman ya, pengerjaan pahul atau gagang joran wader ya sudah selesai. Dan sekarang akan kita lanjutkan ke pemasangan fiber ya. Kemudian pemasangan maritnya. Oke sobat wader teman-teman ya, kita langsung ke proses selanjutnya. Oke sobat wader teman-teman ya, setelah kita selesai tadi ya membuat pahul atau gagang, sekarang kita siapkan fiber yang sudah dihaluskan ya, hingga lancip sekecil mungkin. Kalau untuk wader ini harus kecil ya. Ini saya menggunakan pangkalnya sekitar 3 mm ya. Dan untuk depannya ini 0,2 mm. Dan ini sangat lentur sekali. Kalau kita mancing wader, ini akan sangat berasa ya, meskipun ikannya kecil. Nah ini dia, mantap ya. Oke, kita langsung pasang maritnya dulu ya. Nah ini dia maritnya ya. Ini besarnya bervariasi ya, dari yang mulai yang paling kecil buat ujungnya sampai yang paling besar untuk paling belakang ya, ini untuk ujung. Ini bahannya stainless ya, agar enggak karatan. Oke sob, kita langsung pasang. Kita gunakan benang nilon ya. Benang nilon yang seperti ini. Oke,
pasangan marit kita menggunakan perlu ya, untuk menggunakan lem dan besi ya, supaya lebih kuat dan tahan air, dan juga isolatif ya, atau bisa stiker, yang penting nanti bisa nempel, kita foto supaya bisa merekatkan tali dan sebagainya. Kenapa saya menggunakan stiker? Karena kebetulan saya cari dari tadi solatifnya hilang, mungkin dimainkan sama anak-anak ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa nempel. Oke, sekarang kita mulai untuk menempel marit yang paling ujung ya. Ini yang paling sulit ya, karena ini harus kuat. Selain harus kuat, juga memang memegangnya agak sulit karena ujungnya kecil banget. Oh ya sobat kader bentar mania, jangan lupa juga siapkan amplas ya. Jadi maritnya sebelum ditempel di amplas dulu bagian bawahnya ya, yang akan ditempel ke joran. Oke sobat kader bentar mania, pertama-tama kita siapkan dulu tali begini ya, kita potong secukupnya saja. Nah, dilipat menjadi dua ya, kemudian lipat. Ini sebenarnya untuk mengunci ya nantinya. Nah, kita simpan, kemudian kita mulai mengikat. Pertama kita kasih lem di ujung bagian bawah ya, ujung bagian bawah marit. Secukupnya saja, jangan terlalu banyak karena akan lama keringnya. Kemudian kita tempel. Ini udah nempel. Teruskan ya, biar center. Nah, ini udah nempel. Kita tunggu sampai kering, kemudian kita akan ikat. Setelah itu kita siapkan lakban isolatif atau stiker apa yang bisa nempel. Kita buka. Lalu siapkan benang. Tempelkan di ujung seperti ini. Jadi supaya benangnya diam, kemudian kita lilit. Cukup. Kemudian kembalikan ikat. Lalu lepaskan lakbannya. Lanjutkan melilit. Sampai di ujung seperti ini, hampir sampai. Berhenti dulu, ambil benang yang tadi kita siapkan, kemudian taruh di atasnya seperti ini, kemudian ikat bersamaan, lilit ya, lilit terus sampai ujung sampai habis. Lalu potong talinya, kemudian
dengan masukan. Setelah masuk, tarik ujung bawahnya. Ini udah mengunci ya. Nah, ini udah mengunci. Oke, kita lanjutkan ke marit yang kedua. Sebelum kita lanjutkan ke marit nomor 2, kita kasih tanda dulu. Kita ukur ya, biar nanti hasilnya bagus. Biasanya saya pakai 10 cm ya. Ini berarti kita pasang nomor 2. Nah, ini marit yang nomor 2 udah selesai ya, udah nempel. Kita tinggal mengikatnya. Oke, pemasangan marit nomor 2 juga sudah selesai ya. Ini harus lurus ya dengan marit yang pertama. Nah, terus ulangi proses ini sampai marit yang paling akhir ya. Baik sobat Banter Wadarmania, sekarang sudah selesai ya
semuanya udah terpasang kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti udah selesai ya. Sekarang kita tinggal memasang pahul atau gagang. Nah, nanti kita masukkan ini kemari. Tapi karena ini masih tebal, jadi kita masukkan fibernya. Kemudian ini kita raut kembali sampai benar-benar pas ya. Hati-hati ya, jangan sampai mengenai fibernya, nanti akan rapuh. Ini udah rata ya. Sekarang kita ikat. Ini harus senter ya, posisinya harus lurus. Seperti ini. Pertama kita lem dulu ya, agar kuat. Biarkan hingga kering. Setelah itu kita ikat.
sudah selesai ya, tinggal potong sisanya aja. Pengerjaan joran sudah selesai dan kita tinggal mempernisnya. Kita pernis pahulnya biar mengkilap ya. Juga bagian ikatan ini sampai di sini agar hasilnya bagus ya. Sekarang kita tinggal finishing ya, yaitu mempernis pahul atau gagang. Ya. Kita ambil pernis yang sudah disiapkan. Pernis dari mulai ikatan ya, ikatan untuk pahul supaya lebih kuat dan lebih keras. Kalau ada kuas, gunakan kuas kecil ya. Kebetulan kuasnya kotor, belum dibersihkan, jadi saya menggunakan kuas dari serpihan kayu. Oke, ini udah selesai ya. Tinggal menunggu pernisnya kering. Jadi ini akan mengkilap. Baik, sobat Badar Bentermania, sampai di sini dulu tutorial cara membuat joran ya dari nol mungkin. Perlu diinformasikan juga karena membuat joran ini kita harus benar-benar telaten ya, karena tidak semudah itu. Mungkin terlihat di dalam video itu akan terasa sangat mudah, cuman kalau kita lakukan sendiri ya lumayan memakan waktu sekitar 3 jam ya, kalau pembuatan dari nol itu. Itu pun kalau pengerjaan tidak berhenti ya, kalau pengerjaan tertunda itu bisa sangat lama ya. Oke sobat Badar Bentermania, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.